Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Kali ini kita sedang ada di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, di lahan Bapak Kepala Desa Didik. Ini tanaman beliau saat ini usia 62 HST. Jadi sudah waktunya untuk dipanen. Informasi untuk para penebas bawang merah, silakan merapat. Ini tanaman sudah layak untuk dipanen. Ini gambaran tanaman Pak Didi yang kemarin kita bilang batangnya sak tebon-tebon dan sempat viral. Bahkan sempat ada yang tidak terima kalau kita bilang sak tebon-tebon. Alhamdulillah untuk umbi warnanya bisa merah merona, dan di usia 62 HST ini tanaman masih subur dan bisa bertahan kemungkinan sampai 65 sampai 67. Tapi posisi untuk kali ini tanaman ini sudah siap untuk dipanen. Informasi tentang harga tutulan bawang merah saat ini terupdate, yaitu 15.000 dari lahan yang super, termasuk golongan tanamannya Pak Didi ini. Ini gambaran tanamannya yang warnanya merah merona. Jadi untuk teman-temanku semuanya, para penebas bawang merah, silahkan merapat ke lahan Pak Didi ini di samping jalan raya dekat makanan khas Desa Tuyuan, yaitu lontong Tuyuan. Untuk teman-teman habis sidak lahan atau habis ngelihat lahannya Pak Didi, bisa mampir ke lontong Tuyuan. Untuk saat ini Pak Didinya beliaunya buka harga 450 juta dan ada penawaran 300 juta. Dan untuk teman-temanku semuanya yang langsung pengen lihat tanamannya Pak Didi seperti apa, siapa tahu jadi rezeki panjenengan, silakan merapat ke lahane Pak Didi. Seperti ini umbinya, benar-benar mengkilap warnanya merah, ada yang keungu-unguan, cenderung rata, tanaman super. Dan selalu saya bilang bahwa tanaman yang terefektif menurut Gusman Bojonegoro itu cara nyiramnya menggunakan alat sprinkler. Ini tanaman yang pupuknya menghabiskan 2 kali lipat dari berat benihnya. Jadi pupuknya ini kita berikan 2 kali lipat berat dari berat benihnya. Dan saya yakin ini tonasenya akan tembus 1:20 up. Jadi yang penasaran bisa merapat ke lahan Pak Kepala Desa Didi di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Dan ini tadi saya kasih masukan bahwasanya walaupun sudah usia 62 HST tetap wajib disepre, karena cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Jadi
tidak ada sinar matahari dan tiba-tiba ada gerimis, itu wajib disiram setelah ada turunnya gerimis. Habis itu lanjut bisa dispray menggunakan fungisida. Dan untuk fungisidanya dari tanam sampai 62 ST ini Pak Didik menggunakan M23. M23 itu seperti ini guys. M23 itu fungisida dan bakterisida yang memang disetting untuk memberantas semua jamur yang ada di media tanam kita atau yang ada di tanaman kita. Untuk obat ulatnya Pak Kepala Desa Didik menggunakan SPP. SPP itu Citropin Plus yang kandungannya minyak citronella yang dimix dengan pin oil yang dimix dengan pestisida nabati, bekerja pada kontak sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika hama itu makan daun bawang merah kita, dengan sendirinya sel jaringannya rusak, tidak punya nafsu makan dan akhirnya tumbang. Keunggulan dari minyak citronella atau keunggulan dari Citropin Plus ini tidak membuat lahan kita resisten, tidak membuat hama kita kebal. Pesan saya untuk teman-temanku semuanya yang susah mengendalikan hama, jangan menggunakan produk kimia sintetis terlalu overdosis karena imbasnya bisa pada hama itu kebal dan kita akan kesusahan untuk memberantasnya. Dan untuk penyubur daunnya kita menggunakan Aminoplan. Aminoplan itu pupuk cair yang dimix dengan asam amino, sangat bagus untuk menyuburkan tanaman kita, apalagi tanamannya habis diserang ulat, bisa menggunakan Aminoplan biar cepat kembali subur. Tanaman yang stuck bisa dibantu menggunakan Aminoplan juga. Dan obat selanjutnya yang dipakai oleh Pak Kades Didik yaitu Amino Booster. Amino Booster itu pembesar umbi yang sudah terbukti tanaman umbinya bisa lebih besar. Amino Booster itu bisa mempercepat perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Jadi tanaman sampean yang umur 40 belum keluar umbi, umur 45 belum memunculkan umbinya, belum memperlihatkan umbinya, bisa menggunakan Amino Booster. Dan Amino Booster ini tidak membuat umbi kita pecah dan menjaga tanaman itu tidak kembali kepada fase vegetatif. Dan untuk Amino Booster ini sangat bagus dan bisa digunakan saat usia 30 HST. Dan ini terbukti setelah aplikasi Amino Booster. Umbinya merah merona dan rata-rata super. Untuk penyiramannya Pak Didi ini menggunakan sprinkler ya. Untuk sprinklernya itu bisa terlihat. Dan menurut Gusman Bojonegoro, penyiraman menggunakan sprinkler itu penyiraman yang terefektif sampai saat ini untuk tanaman bawang merah. Tetap pada slogan kita berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Poin-poin yang perlu kita ketahui bahwasanya memberikan pupuk berlebih ke tanaman itu boleh dikala tanaman kita itu mampu menyerap pupuk yang kita berikan. Makanya Gusman Bojonegoro selalu bilang, saat musim hujan Gusman Bojonegoro mentok pupuk itu beratnya sama dengan berat benih. Jadi berat pupuk sama dengan berat benih dari awal sampai panen. Tapi dikala memasuki musim kemarau, Gusman Bojonegoro itu terbiasa mupuk dua kali lipat beratnya dari berat benih. Contoh, berat benih 1 ton berarti pupuknya kita habiskan sebanyak 2 ton.
Apapun alasannya, pemberian nutrisi itu tetap hal yang terpenting buat tanaman kita, di mana jika tanaman kita itu kurang nutrisi, maka tanaman kita tidak akan bisa beranak banyak dan tidak bisa umbinya itu menjadi besar. Apapun alasannya, kalau kurang nutrisi, otomatis umbinya tetap kecil-kecil. Seperti itu, dan ini terbukti benar-benar warnanya merah merona. Ini saya ambil video ini benar-benar siang hari loh guys, mengkilap, benar-benar mengkilap, luar biasa untuk umbinya. Dan sekali lagi untuk teman-temanku semuanya, para penebas bawang merah, silakan langsung datang ke lahan. Jadi untuk tanaman Pak Didi ini tidak ada yang namanya maklar. Kalaupun lewat Gusman Bojonegoro, langsung datang ke Desa Tuyuan. Nanti untuk harga langsung bisa cocokkan sama Pak Kades Didi. Dan untuk teman-temanku semuanya, saat ini karena harga bawang merah sedang tren menurun, makanya kalau punya tanaman jangan dijual kalau belum waktunya panen. Jangan keburu-buru. Umur 45 HST sudah ditebaskan, nanti pas mau panen langsung kena serkel, ya kena potong yang luar biasa. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kalau memang tanaman kita belum siap dipanen, itu jangan ditawarkan ke penebas atau ke tengkola. Nunggu tanaman kita benar-benar sudah layak untuk dipanen. Kalau bisa sudah didilan harga, jangan nunggu lama-lama, cukup 1-2 hari langsung bisa dipanen. Oke, itu sedikit informasi dari Gusman Bojonegoro. Semoga bermanfaat, dan insya Allah untuk kedepannya Gusman Bojonegoro akan buka lahan di Kabupaten Rembang, di Desa Gayam, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, tepatnya di sebelah lahan Pak Kades Anto. Insya Allah, doakan semoga Gusman Bojonegoro nanti perjalanan ini tanam bawang merah di Kabupaten Rembang berjalan mulus. Dan ini tambahan untuk para maister-maister dari bawang merah yang ada di Rembang. Ayo kita ngumpul bareng, sharing bareng, demi untuk kemajuan petani Indonesia, khususnya petani hortikultura bawang merah. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full.